Halo guys, selamat datang di YouTube channel gue. Bagi yang belum tahu YouTube channel gue, YouTube gue hanya untuk ngebahas anxiety dan GERD aja. Yang lain gak dibahas kecuali cuap-cuap dikit. Itu pun dikit banget. Kalau mau subscribe, silahkan subscribe. Enggak, ya udah. Kalau yang subscribe banyak, gue juga butuh yang subscribe banyak. Kenapa? Walaupun itu gak bikin duit. Agar pemerintah tahu berapa banyak orang yang kena anxiety dan GERD. Gitu guys. Gitu. Jadi, bagi teman-teman harap disupport. Enggak disupport juga gak apa-apa sih. Maksudnya dulu support gak support, gue tetap bantuin orang ya. Oh ya, gue mau belajar satu lagu, Oldies But Goodies. Kalau salah-salah mohon maaf, lahir batin. Sumpah, tiada lagi kesempatanku untuk bisa bersamamu. Kini, ku tahu bagaimana caraku dapat terus denganmu. Bawalah pergi cintaku, ajak kemana kau mau. Jadikan temanmu, temanmu yang paling ku cinta. Di sini ku pun begitu, terus cintaimu di hidupku, di dalam hatiku. Temukan kita nanti. Ngaco liriknya, cuman orang-orang gila. Bawalah pergi cintaku, ajak kemana kau mau. Jadikan temanmu, temanmu yang paling ku cinta. Di sini ku pun begitu, terus cintaimu di hidupku, di dalam hatiku, sampai waktu pertemukan kita nanti. Itu lagu dari Baby Romeo. Judulnya Cari Tahu Sendiri. Malam semuanya, malam-malam. Lagunya enak, iya Uci. Lagu jadul, tapi enak. Bagaimana menurut Anda tentang endoskopi? Saya disarin endos sama dokter Rino Sustiawanto. Agar dokter mengetahui apa yang terjadi di lambung lo, dia butuh endoskopi. Gitu. Kalau itu endoskopi gratis, silakan endoskopi. Tapi kalau itu endoskopi bayar, nah lo mesti mikir-mikir dulu. Karena bayar nih, kalau gratis mah gak apa-apa ya. Nah kalau bayar, mendingan lo coba cara gue. Cara gue itu, metode 4P itu gak pakai obat-obatan. Siapapun bisa ngelakuin. Jadi lo lakuin aja itu, siapa tahu itu bisa nyembuhin lo gitu ya. Jadi kita coba aja pakai 4P. Metode makannya kayak gimana, itu ditiruin persis. Banyak yang salah dari metode 4P. Dia makan, metode 4P apa? Makan 4 jam sekali. Dia makan 4 jam sekali. Padahal yang poin kedua adalah yang paling penting, yaitu menemukan makanan apa yang bikin kamu kumat. Nah itu banyak orang-orang yang gak ngerti di situ. Makanya aku bikin seminar pelatihan online, secara online. Kita seminar lewat Zoom, abis itu kamu dimasukin grup WhatsApp. Ada adminnya, didampingin selama sebulan agar kamu menemukan dan menyembuhkan lambung kamu. Gitu, itu yang gue tawarkan. Caranya, misalnya gue gak mau ikut seminar bang, ya udah, nonton aja 4P, metode 4P itu, lu tinggal cek aja makanan menu apa yang bikin lu kumat. Nah kalau ada adminnya kan enak tuh, ada mentornya gitu kan enak kan. Lu tinggal foto, nanti dicoba dicari tahu nih kira-kira apa nih yang bikin kumat. Lo tinggal gak usah dimakan lagi gitu. Jadi kebanyakan dari teman-teman yang lambungnya gak sembuh-sembuh, ini kayak gini guys. Ini korek nih, ini korek. Lo pegang, ih panas gitu kan. Tapi lo gak ngerti, lo gak sadar kalau ini sebetulnya yang bikin tangan lo sakit adalah karena lo pegang api. Lo gak sadar karena lo mikir, gak ngerasain. Nah jadi gimana yang sekarang lo lakuin adalah tangan lo kebakar. Gimana caranya ini luka bakarnya sembuh? Oke? Oke, dikasih salep. Luka bakarnya sembuh. Besok lo pegang lagi. Au. Kebakar lagi. Akhirnya apa? Udah, dok. Obatnya awalnya ngaruh. Sekarang obatnya nggak ngaruh. Ya, karena udah kena salep. Udah, kata dokter dikasih obat yang lebih bagus. Berarti diperban. Ya, diperban. Lo pegang-pegang gini kadang sakit. Kadang kebakar juga. Aduh. Kok masih sakit sih? Udah minum obat kok masih sakit gitu. Jadi selama lu masih megang api, tangan lu masih sakit. Lu coba ngobatin, nyobatin tangan lu yang kebakar doang.
tapi lu nggak sadar api apa yang lu pegang. Gitu, di YouTube gue udah gue jelasin metode pola makan, hindari makanan yang bikin lo kumat. Cuman kebanyakan orang, mereka gak menghindari makanan yang mereka kumat. Jadi makanan yang mereka pikir bagus, justru itu yang bahaya, justru itu yang bikin kumat. Dan sebaliknya, makanan yang dia pikir kumat, seperti sambal dan santan, begitu dimakan, sebetulnya gak gitu kumat. Gitu. Jadi banyak dari teman-teman anxiety, udah tahu anxiety gara-gara pola pikir, pikiran kita anxiety, tapi masih dipakai juga pikirannya untuk mengetahui makanan apa yang bikin kumat. Lucu. Saya juga mau ketawa. Tapi ya udahlah. Gue juga dulu gitu soalnya. Jadi gue tidak. Jadi harusnya gini. Lo makan-makan apa aja. Gak usah mikir. Makan aja. Begitu kumat lo pasti berasa. Lo gak usah pikirin. Pasti berasa kok. Di perut tuh. Wih gue kenapa kelingan. Wih gue kenapa sesak napas. Gue kenapa jantung gue tiba-tiba deg-degan. Itu kan langsung. Sejam dua jam setelah lo makan. Tinggal lo lihat makanan apa. Lo gak usah makan lagi. Beres. Cuma kebanyakan dari orang yang anxiety dia mikir. Gue udah ngelewatin kok. Gue udah gak makan kok. Santan dan sambal. Serius men. Santan gak sambal. Dan sambal gak gitu bikin kita kumat. Bang ikut advance bisa ngilangin anxiety karena hipotiroid. Enggak lah, hipotiroid kan ke dokter. Hipotiroidnya sembuh. Beres. Kedutan terus. Kedutan itu gara-gara kurang gizi. Coba minum magnesium atau kalmaxing. Kan udah gue saranin tuh ya. Barokal Fiumrik, Bang. Iya, Rosmaini sama-sama. Afirmasi positif dengan LOA. Afirmasi positif itu kata-kata yang lo masukin setiap hari, setiap malam, di saat lo pengen tidur, atau baru bangun tidur, atau di saat lo relax. Ada tiga ya. Sebelum tidur, baru bangun tidur, sama di saat lo relax. Ketiga waktu ini adalah tepat waktu yang tepat untuk melakukan afirmasi positif, kata-kata positif, atau LOA. LOA itu law of attraction. Itu keduanya sama-sama mainannya hipnoterapi. Gitu, aku juga hipnoterapi, jadi aku tahu. Afirmasi positif adalah seperti saya sehat, saya kuat, saya sehat, saya kuat. Lo masukin itu terus ke otak lo. Saya sehat, saya kuat, saya sehat, saya kuat. Itu gak bisa. Kenapa? Gue sudah coba. Gue hipnoterapis nih. Beneran, gue lulusan ISQ nih. Gak bohong gue. Gak bisa. Kenapa? Karena setiap gue makan makanan yang bikin gue kumat. Jadi mau gue tiap hari ngomong gue sehat, gue kuat, gue sehat, gue kuat. Gue salah makan rendang, gue kumat. Gue makan gado-gado, gue kumat. Terus gak jalan jadinya di sini. Gitu, dan selama gue tegang terus, selama gue cemas, berarti otak gue gak rileks. Kalau otak gue gak rileks, afirmasi gak masuk. Gitu. Itu afirmasi. LOA. LOA itu adalah semacam meditasi ya. Jadi afirmasi positif yang dimasukkan di saat lo meditasi. LOA itu ada meditasinya. Sama juga dilakukan di tiga hal. Bangun tidur, sebelum tidur, sama di saat rileks. Cuman bedanya lo meditasi, lo merem. Lo bayangin apa yang lo mau. Jadi bukan afirmasi, tapi kita ngebayangin apa yang kita mau. Sampai berasa di hati kalau kita sudah mendapatkannya. Ingat, kalau kita sudah mendapatkannya. Di hati harus berasa rasanya. Dan di badan juga harus berasa. Badannya, jadi badan, perasaan, dan pikiran ke situ tersebut, ke objek yang lo mau, udah sampai lo happy gitu. Misalnya objeknya, gue ngerasa sembuh gitu, misalnya gue pengen sembuh dari anxiety, ya silakan LOA, mulai malam ini anxiety gue hilang, mulai malam ini gue sembuh dari anxiety dan GERD. Gak apa-apa, itu bukan afirmasi, itu untuk meyakinkan alam bawah sadar lo gitu ya. Tapi kuncinya harus lo ada perasaan sehat di sini. Kalau gak ada perasaan sehat itu gak bisa LOA jalan. Lo harus ciptakan perasaan sehat. Jadi lo ngebayangin lo lagi lari pagi mungkin, atau lo lagi ke Paris sama cewek lo kali, dan di situ lo bayangan itu lo lagi sehat banget, fit banget, badannya kuat. Oke? Nah, itu, dan badan lo begitu lo ngerasa fit, badan lo harus fit beneran gitu ya. Dari situ lo tidur. Lakuin terus 2-3 minggu lah. 2-3 bulan lah. Lo akan dapat apa yang lo mau. Itu LOA. Lo juga bisa bayangin mau punya mobil, mau punya uang banyak. Asal lu bisa create, kayak lu punya uang gimana sih rasa punya uang? Nah, lu create tuh di sini nih. Gitu. Itu satu LOA, dan yang kedua di saat lu tidak melakukan itu, badan lu mesti badan yang sesuai yang lu mau. Jadi kayak gua mau sembuh nih, gitu kan. Lu jangan pernah ngomongin penyakit lagi, gitu. Lu jangan gua kesakit, enggak. Terus di saat lu melakukan LOA, berarti setelah melakukan LOA besoknya lu bangun,
lo harus kerja gitu, lo harus olahraga kecil-kecilan gitu loh. Jadi untuk membuktikan apa yang lo udah set semalam, gaya hidup lo udah gaya hidup orang sehat gitu guys. Gitu, ntar lo dapet. Gitu, jadi kalau LOA-nya lo mau keuangan, berarti lo gaya lo udah kayak gaya orang sukses. Ya tiap hari lo pakai kemeja aja, udah di rumah pun di rumah. Rapi terus, gitulah. Ntar lo dapet apa yang lo mau, itu LOA. Kalau masih mau kurang jelas, baca di buku judulnya The Secret. Itu buku dari zaman dulu banget. LOA itu lebih dikenal di tahun 2000-an, lewat buku The Secret. Itu LOA ngetop di mana-mana. Cuma sebetulnya meditasi LOA itu sudah ada dari zaman dulu kuno. Meditasi LOA itu kalau di yoga disebut meditasi santosa. Santosa diserap di agama bahasa Indonesia jadi sentosa. Ya, jadi ada meditasi santosa namanya, itu sama kayak LOA persis. Disebutnya sekarang meditasi sentosa. Gitu. Itu tinggal lakuin itu dari zaman dulu guys, itu berhasil kok. Cuman masalahnya kita kurang bisa create rasa itu. Gitu. Ya Allah, pasti kita sembuh semua. Setiap hari ngalamin kumat, gak tahu kumat apa. Kadang bisa bersamaan kumat anxiety, kumat lambung bersamaan. Brahmana Sembiring, kan gue udah ngasih YouTube-nya tuh. Kalau lo masih belum jelas, join webinar basic aja di awal bulan. Makanya pada follow Instagram gue. Nih, kalau di Instagram gue ya, ini kalau lo follow Instagram, ini Instagram gue ya. Nih, untuk konsultasi mau pendaftaran webinar nih, hubungi Yuni. Lo mau konsultasi sama gue boleh, hubungin Yuni. Mau pendaftaran webinar, hubungin Yuni. Mau beli buku, hubungin Yuni. Nomornya di sini. Ini postingan gue kayak gini-gini nih. Enggak, ini gue lagi ulang tahun guys ya. Jadi ada 6 postingan. Anak-anak pada ngirim ulang tahun. Ini gue live. Gue juga sering live di Instagram. Ini kata-kata bijak lah gitu ya. Ini gue live juga. Live. Nah, ini nih. Ini ada jelas nih, webinar basic. Nah, ini link. Jadi ini ada webinar gratis. Jadi kalau ikut Instagram gue, lo bisa dapat link-link webinar gratis gini loh. Ini webinar gratis sama hipnoterapi. Ini sama dokter, sama psikiater. Ini sama dokter. Gitu, ini banyak loh. Aduh, gak bisa diklik ya. Gitu, ini pokoknya ada linknya di sini, lo bisa join. Nah, ini webinar basic. Nah, ini ada, kalau lo klik ada informasinya. Dilakukan ini online guys ya. Jadi lo jangan takut, dimanapun lo berada lo bisa ikut webinar ini. Karena ini emang udah gue desain secara online. Agar, ya karena gue tahu lah orang yang sedih kan susah keluar rumah ya. Kalau gue buat seminarnya offline, lo takut keluar rumah gimana dong? Jadi seminarnya adalah online. Kita seminar kita online di Zoom. Terus kamu, kita masuk setelah gue seminar. Seminarnya mah lo udah tahu semua pasti, kalau sering nonton YouTube gue. Lo udah tahu seminarnya apa isinya. Seminarnya gak penting. Seminar online itu gak penting. Yang penting adalah lo ngerjain PR di grup WhatsApp selama sebulan. Ditemenin sama mentor. Mentornya siapa? Adalah orang-orang yang dulu kayak kamu juga, yang gak sembuh-sembuh tapi udah sembuh. Gitu, pakai metode 4P. Gitu, jadi mendingan ikut bagi yang gak tahu caranya. Gitu. Biayanya untuk sebulan itu 250.000. Biaya untuk sebulan. Jadi taruh deh ya, setiap hari 10.000 lah. Gitu, untuk bayarin pulsa mentornya, untuk nyumbang ke yayasan, gitu guys. Bang, saya kayak mau pingsan terus, udah 3 hari ini, mual terus, badan lemas banget, pandangan blur. Apa itu serangan lambung? Oh, itu serangan lambung berturut-turut, bro. Jadi gini, serangan lambung, serangan anxiety. Gue susah jelasinnya, lu mesti ngelakuin sendiri deh. Nih, besok pagi, lu gak usah makan. Lo gak usah sarapan, siang gak usah makan siang. Jam 1 siang, lo pasti kumat. Itu adalah kumat lambung, bukan kumat anxiety. Pastikan lo di rumah ya, pastikan lo di rumah, di keadaan nyaman, ada nyokap lo, atau ada orang yang lo sayangin, di rumah. Nyaman, gak usah keluar rumah dari pagi, tapi lo gak usah makan. Sampai siang, lo akan kumat lambung. Di situ, lo harus catat semua yang lo rasain. Atau lo ingetin. Oh, keliengan. Oh, deg-degan. Oh, tiba-tiba gue ngerasa ini. Nah, itu dari lambung. Karena tiap orang beda-beda. Dan lo mesti tahu rasanya gitu loh.
Oke, okay, begitu udah lo silakan makan antasida, proma atau polisilen, habis itu makan itu hilang tuh gejala. Setengah jam sejam lagi gejala hilang. Nah, malamnya lo makan normal nih, makan 4 jam sekali, lo hindarin makanan yang enggak bisa lo makan. Lo keluar rumah ke tempat horor. Lo cari pohon gede di dekat rumah lo atau rumah kosong, lo duduk aja di situ. Di depan rumah kosong atau di depan pohon gede. Enggak usah bawa handphone, duduk aja di situ malam-malam jam 11 malam. Duduk aja di situ 15 menit atau 20 menit. Di situ lo adalah anxiety. Ya, lo cemas. Lo perhatiin saat lo anxiety apa aja yang keluar di badan lo. Gue yakin gak ada kelingan, bro. Gue yakin deg-degan, cuma deg-degannya beda sama serangan lambung. Beda. Lo telat makan, deg-degannya tuh lebih duk-duk kencang gitu. Tapi kalau lo ke tempat horor, deg-degannya cepet, duk-duk-duk-duk-duk gitu. Itu anxiety. Gitu. Nanti, begitu lo coba ya. Itu contoh ya, contoh lo kan gak makan siang nih. Gak makan siang, asam lambung naik nih kan. Deng, lo serangan lambung. Lo kelingan dulu, baru anxiety keluar. Nanti lo bakalan lihat kok, itu bedanya sepersekian detik. Begitu badan lo gak nyaman, anxiety langsung datang. Cuman yang gak nyaman adalah badan lo dulu. Kenapa? Karena lo telat makan. Gitu. Nah, ntar cara lo, kalau lo udah tahu nih, oh serangan lambung gue tuh efeknya begini ke gue, gitu ya. Udah, baru lo tinggal coba makanan apa yang bikin lo kumat. Jangan pakai otak, inget. Makan aja apa aja. Mau kata orang sayur, silakan lo makan sayur. Tapi ketika lo habis makan sayur, tiba-tiba timbul gejala seperti lo telat makan, udah pasti, berarti sayur tidak boleh lo makan. Gitu, dan gue pun gak makan sayur gara-gara itu. Gitu guys. Tuh Uci Syata juga jadi admin tuh kalau lo ikut basic. Serangan lambung bisa ke matang burang, Bam. Lo coba sendiri, udahlah. Susah lu dijelasin, lu pakai otak melulu, susah gua. Lu pakai otak lu bikin kesimpulan, pakai otak bikin kesimpulan. Lu cobain, ini kita sembuh pakai cara merasakan, bukan pikiran. Pikiran lu udah korup, ngapain lu pakai lagi? Sekarang gua tanya, ini gimana rasanya rokok ini? Gimana rasanya rokok ini? Gua mau ngasih tahu rasanya. Manis agak-agak susah dijelasin itu enggak lu, Jas. Lu coba sendiri, lu akan ngerasain rasanya. Udah beres, ngapain nanya sama gue? Coba aja sendiri, coba kayak gue bilang tadi. Nggak usah makan besok, lo akan tahu. Mata lo buram atau enggak? Lo kelingan atau enggak? Lo akan tahu semua, itu kalau lambung. Kalau anxiety gimana? Kumatnya, coba aja. Lo akan tahu. Selama lo nggak tahu, lo akan takut, guys. Saya makan gado-gado, kumat. Dua-duanya, iya. Gue juga, Mbak Riri, saya kumat makan gado-gado. Kenapa? Gue udah cek. Nggak pakai kentang, gue udah cek apa segala macem. Yang ternyata bikin kumat adalah sambal kacangnya. Jadi gue kalau makan kacang sampai sekarang pun, kalau kacang kebanyakan nggak bisa. Gitu, jadi kayak gue udah makan somai siang, berarti sore gue nggak usah makan makanan yang mengandung asam lambung tinggi lagi, gitu. Enak banget rasanya rokok itu mah, Bang. Iya, cuma kan susah kan gue jelasin ke lo kan. Sama sih kalau nanya, Bang, apakah anxiety ada blur? Kan gue bilang tiap orang beda-beda. Kalau di gua anxiety ada blur cuma sedikit. Sebetulnya bukan blur, gua hanya rabun jauh. Jadi kalau deket gua jelas bacanya, cuman kalau jauh blur. Itu di saat gua anxiety. Terus tekanan darah gua tinggi, jadi kayak badan saking tingginya tensi gua tuh nyampe badan gua gerak-gerak sendiri. Kalau gua telat makan. Tapi kalau gua anxiety sama badan gua juga gini juga. Cuman kalau telat makan gua ada kelingannya. Kelingan datang duluan pasti. Kalau gua telat makan. Tapi balik lagi, beda-beda tiap orang. Lu mesti cobain sendiri sampai lu tahu, oh ini serangan lambung. Oh ini gara-gara lambung, ini gara-gara anxiety. Gitu guys, sampai lu tahu itu lu akan tenang. Selama lu enggak tahu, lu pasti akan bertanya-tanya terus. Lu jadi gila lu kalau enggak tahu. Gini. Di otak kita itu ada 4. Ada 4 pintu untuk masuk informasi di otak kita ya. Otak kita cara kerjanya gitu. Gue gak usah jelasin keempat ya, gue jelasin dua. Yang pertama itu adalah cognition. Yang ketiga recognition. Ya, contoh gini, gue dengar bunyi. Cognition gue langsung masuk, teng. Oh, itu gue ada suara. Suara alat musik. Cognition. Abis itu recognition, pengenalan kembali. Alat musik apa? Gitar. Oke, gitar apa? Note apa? Note-nya note apa? Sumbang atau enggak? Itu lagu atau enggak? Atau cuman gincreng biasa? Gitu.
Jadi ada cognition, recognition. Tanpa itu, lo akan gila guys. Maksudnya bukan gila, lo akan stres. Karena lo tidak mendapatkan identifikasi tentang apa yang lo rasakan. Contoh, jika lo sama aja lo dengar suara, atau gitu suaranya. Begitu masuk ke sini cognition, apa ini? Gue baru dengar suara ini. Recognition, teng. Apa ya? Suara apa ya? Dan gue akan gila karena mikirin, itu tadi suara apa? Gue dengar suara apa? Gue pernah dengar suara yang belum pernah gue dengar sebelumnya. Dan gue takut. Kenapa gue takut? Karena itu suara belum pernah gue dengar sebelumnya dari kecil. Belum ada memori tentang suara itu. Itu stresnya di situ. Sama kayak anxiety. Selama lo gak ada cognition, lo gak tahu nih kenapa lo anxiety. Ini anxiety atau serangan lambung? Ini serangan anxiety atau serangan lambung? Lo gak tahu. Dan apalagi recognition. Gara-gara apa lo kumat? Lo gak tahu juga. Akhirnya lo stres. Ngerti gak? Jadi itu mesti dilakukan. Lo cek sendiri, udah. Udah tinggal bawa atas sida. Kalau perlu, lo ke rumah sakit lah. Gak usah lah, kalau cuma minum atas sida doang ya. Minum atas sida sama makan, udah. Ini makanan, yang atas sida. Udah, lo gak usah makan. Taruh di meja. Telat-telatin makan lo. Kadang gak usah sampai siang juga ada kumat. Lo gak sarapan aja, itu kumat. Ya sarapan udah ada nih. Di meja ya. Tapi gak boleh makan, lo liatin aja. Terus sejam, udah lo langsung kelingan. Oh ini serangan lambung, lo kan tahu. Baru lo makan. Habis lo makan, lo minum Proma. Kok gejalanya menghilang? Ya karena serangan lambung. Terus lo coba, lo gak makan, lo minum Alprazolam. Ngilang gak? Kagak. Karena itu serangan lambung, bukan anxiety, ngerti gak? Ya susah gue jelasin, lo coba aja deh sendiri. Gitu guys, kira-kira. Saya sudah sembuh bang, tidak ada sisa siapapun, bagus. Gue depresi bang, gue sembuhin dispepsia dulu atau pola hidupnya. Lo depresi mesti ngerubah pola hidup. Kalau pola hidup lo berubah, lo gak akan depresi. Depresi itu, di saat orang diputusin pacar, itu juga depresi. Kenapa dia jadi depresi? Karena pola hidup dia yang buruk. Contoh ya, gue diputusin pacar, gue kecewa, gue gak pede. Karena gue dibohongin misalnya pacar gue, akhirnya gue depresi. Depresi adalah perasaan ya. Cuman lo lihat pola hidup gue di saat gue depresi. Gue gak keluar rumah, gue gak mau nongkrong sama teman-teman gue. Gue nutup hati gue. Teman gue WhatsApp gue cuekin. Gue denger lagu metal, lagu-lagu yang keras. Gue gak mandi. Gue gak makan. Gak ada rasa nafsu makan. Dan itu yang bikin lo depresi. Jadi pola hidup. Depresi merubah pola hidup. Nah, kalau lo gak bisa merubah depresinya, lo rubah pola hidupnya. Jadi istilahnya, okay, gue depresi gak apa-apa, tapi gue tetap harus mandi, gue tetap harus kerja, gue tetap harus produktif, gue harus ngejalanin hobi, gue harus bersosial sama teman-teman gue. Itu aja lo fokusin. Nanti depresinya berubah, hilang. Gitu. Saya selalu takut keluar rumah, setiap saya keluar rumah, saya sesak napas. Ya, itu udah parah itu. Buruan disembuhin sebelum makin parah ya, Rohmania. Ingat ya, sembuhin tadi udah ada, gue kasih tauin ya, di metode 4P atau ikut seminar pelatihan udah. Kalau mau gampang ikut pelatihan seminar lah. Gitu karena ada adminnya dan banyak yang sembuh gitu dibandingin orang yang nonton YouTube gua. Orang yang nonton YouTube gua mereka sembuh tuh kayak 3-4 bulan gitu ya. Tapi yang seminar tuh kayak sebulan 2 bulan udah sembuh loh. Solusi takut nikah, Bang, karena takut lambung kumat saat pernikahan. Tenang. Di saat lo nikah, lo bayangin ada ratusan orang yang datang di hari itu untuk lo. Dia bela-belain datang jauh-jauh dari rumahnya untuk lo. Harusnya lo happy. Pernikahan gak masalah di situ. Pernikahan masalah setelah lo nikah. Itu baru. Welcome to life, bro. Stres lo akan tinggi lagi. GERD kambuh, tensi rendah. Bolehkah minum vitamin hemoglobin? Tensi rendah, coba makan daging sapi dulu. Ya. Ini bagi yang tensinya rendah, mungkin lo ngikutin YouTube lain ya, yang gak boleh makan gorengan, gak boleh makan berat, gak boleh makan daging, lo hanya makan rebusan doang, tensi lo rendah. Serius. Atau lo makannya sedikit. Sedangkan kalau di pola makan gue, lo lihat ada porsi. Porsi kan gue bilang satu porsi kurang dikit. Itu banyak loh. Dan lo harus makan daging kan, lo harus makan lemak, karbohidrat, protein setiap hari. Lo gak akan, tensi lo gak rendah. Gitu. Kalau ikutin gue gak tau nih, makanya jangan dicampur-campur guys.
Muhammad Nur Haikal, jangan dicampur-campur. Efek gak nonton video Bang Erik semalam mimpi ketemu Bang Erik. Wah iya, gue juga ketemu. Makanya gue, wah ini siapa nih? Di mimpi gue. Gitu. Pas gue lihat, cowok. Bener Bang, kelingan kayak mau pingsan, tapi gak pingsan-pingsan, apalagi telat sarapan. Nah, itu ada serangan rambung, Riri. Nah, lu udah tahu. Kalau respon otak berlebihan gimana, Om? Jadi mikirnya selalu ke kemungkinan terburuk. Betul, saya perfeksionis. Perfeksionis adalah sudah masuk ke sifat anxiety ya, guys. Kalau mau sembuh, dirubah. Siapa tuh yang nanya tuh? Umri Adnan. Ya, perfeksionis itu tidak boleh. Lu cari pola sifat Erik Wibowo ya, pola sifat Erik Wibowo. Metode. Nah, ini di petel sini ada apa namanya? Perfeksionis. Tapi di sini tuh ada lagi. Jadi kalau lu mau cari masuk ke Erik Wibowo, klik namanya juga kan judulnya ya. Lu akan masuk ke homepage gua kan. Ini kalau di handphone sama aja sih keluar gini juga. Lo masuk ke playlist. Di handphone sama gini juga tampilannya, cuman dia memanjang aja ya. Lo masuk ke playlist, di sini ada lo cari sifat pola sifat anxiety nih. Oke. Oke, lo fokus ke sini nih, sifat yang bikin buat kamu. Waduh, iklan lagi. Waduh, kampret. Waduh. Iklan lagi tuh. Oke, di sini ada salahin dunia, nyalain orang, judge, tidak melakukan apa-apa, jangan ditonton, teori investasi, kepala batu. Enggak semuanya pakai logan ini, lu nonton ini 9. Self-pity, hipokondria ini juga ada. Ini lu tonton semua, ini adalah sifat-sifat yang bikin lu enggak sembuh-sembuh dari anxiety. Gitu ya, guys. Gitu, ini ada di sini ya, terus ada juga di buku gua ada sih jelas, yang ada ya, yang jelas di buku gua ada. Cuma lu bisa cari apa yang gua tulis di buku secara gratis di blogspot gua. Jadi tenang aja, kalau bagi yang enggak punya uang tetap ada cara kok. erikwibowo.blogspot.com. Ah, ini keluar nih. Ini semua ada nih guys, lu tinggal search aja di sini sih sebetulnya. Serius, lu tinggal search aja. Misalnya perfeksionis. Aduh. Gua enggak tahu gua nulisnya apa. Nih. Ciri-ciri awal nih, early warning sign of anxiety disorder. Cara yang anxiety enggak kumat lagi nih, kontemplasi, renungan, puasa nih. Ada di sini. Ini kontemplasi, renungan, puasa ini pola 4P guys. Mana sih? Nih, kontemplasi bulan puasa minggu 1 ini nih 4P nih. Gue nemuin 4P di bulan puasa. Nih ya, kita lihat ya sifat yang berubah setelah anxiety ya. Nih, mereka jadi lebih, sekedar info penting, sikap yang berubah dari orang yang sudah sembuh dari anxiety, mereka jadi lebih pasrah, enggak ngototan lagi, enggak memaksakan kehendak. Lebih menghargai hidup sendiri dan hidup orang lain. Semua dibawa enjoy. Gak ada lagi manja. Ini jadi lebih dewasa. Bagus. Spiritualnya tambah kuat. Ya kan, spiritual tambah kuat kan. Kenapa spiritual tambah kuat? Gara-gara takut mati kan. Langsung sholat. Yang cewek pakai jilbab. Gara-gara takut mati. Good for anxiety. Kalau gak gitu lo gak berubah. Ya disini udah ada nih. Tidak keras kepala. Lebih berani jalanin hidup. Gak berusaha ngontrol. Ini orang perfeksionis biasanya berusaha mengontrol. Mengendalikan orang lain. Mengendalikan keadaan atau mengendalikan output dari pekerjaan. Itu orang perfeksionis. Ya, dan di nomor 10 ini ketika dia sembuh, dia itu berubah sifatnya. Jadi kalau lo masih perfeksionis, lo nggak... Ya, susah sembuhnya. Gitu, guys. Ikut seminar aja, teman-teman. Tuh, iya tuh, Julian tuh. Entah kenapa beli Samco B Complex yang 30 ribu. Enakan kepala. Wah, gue belum pernah nyoba tuh Samco. B Complex yang gue arahin. Gini ya, gini. Gue ngomong di YouTube gue. Sebelum lo ngerjain metode 4P. Sebelum lo ngerjain pola makan, pola hidup. Kan pola 4P di awal dari pola makan, pola hidup dulu ya. Baru pola pikir.
sebelum lu ngerjain pola makan, lu mesti minum B kompleks. Kenapa? Agar lu bisa menjalani terapinya, terapi kesembuhannya. Cuman banyak orang-orang yang cuma nonton YouTube gue, wah B kompleks, dia minum B kompleksnya aja. Udah gitu dia nanya sama gue, bang minumnya sampai kapan? Gue bilang, lah kan gue suruh minum B kompleks sampai agar lu bisa nonton video-video gue. Karena tanpa B kompleks lu gak ngerti nih gue ngomong apa. Otak lu gak fokus. Lu nonton YouTube gue kayak, ini orang ngomong apa sih? Gitu. Ntar begitu lu minum B kompleks, 3 hari, 4 hari, lu nonton lagi YouTube gue, lu bakal ngerti. Oh ini yang dimaksud, itu. Nah kalau lu aja gak ngerti YouTube gue, gimana caranya lu jalanin 4P? Gimana lu bisa tahu makanan apa yang bikin kumat, makanan apa yang enggak? Gimana lu bisa jalanin pola hidup lu dengan sehat kalau lu gak fokus? Kan gak bisa. Ya, jadi B kompleks dan vitamin-vitamin lain itu dibutuhkan untuk agar lo mengerjakan terapi yang gue buat. Bukan lo minum, lo gak ngapa-ngapain terus lo pikir sembuh. Mimpi. Deh, gak ada obat yang bisa merubah pola pikir. Dan gak ada vitamin juga yang bisa merubah pola pikir. Come on guys. Gak segampang itu. Baru nyimak beberapa video Bang Arik, alhamdulillah ada sedikit perubahan. Thanks Bang. Sama-sama Ridwan. Aku pernah kebangun tengah malam bang karena napas berat, yaitu terbangun tengah malam di YouTube-nya judulnya. Bang, awal-awal obat psikiater udah berapa hari ini saya nggak enak lagi lambungnya dan cemasnya datang lagi. Iya. Gini, kalau menurut gua yang bikin kumat itu adalah salah makan dan pola pikir lo yang masih anxiety. Menurut gua, ini gua udah sembuh dari anxiety berapa kali nih guys. Menurut psikiater, yang bikin lo anxiety adalah kimia di otak. Oke, dia coba ngasih lo obat untuk membetulkan kimia di otak. Nah, cuman ternyata lo masih kumat juga. Kenapa? Mungkin setelah makan, mungkin pola pikir lo masih pola pikir anxiety. Mungkin masih lo masih punya sifat-sifat anxiety. Mungkin pola hidup lo masih pola hidup buruk. Makanya lo kumat lagi. Kalau menurut gua, kalau menurut psikiater beda. Kalau menurut hipnoterapi beda, dia pasti nyalahin masa lalu lo. Lo akan dihipno untuk menghilangkan masa lalu lo. Mereka pasti mikir ke sana. Kalau lo tanya dukun, mereka bilang, oh ini bukan masalah kimia, ini bukan masalah pola makan, pola hidup, ini masalah lo ketempelan jin. Betul gak? Karena mereka emang jago di daerah sana gitu ya. Jadi psikiater jago di daerah kimia di otak, gua taunya pola makan, pola pikir, pola hidup, 4P. Dukun taunya ketempelan jin, hipnoterapi taunya masa lalu. Psikolog taunya ngerubah pola hidup lu, sama lah 4P psikolog biasanya. Gitu. Yang agama taunya lu kurang iman, lu disuruh sholat, lu disuruh zikir tiap hari dan harapannya lu sembuh. Yang mana yang benar? Gua enggak tahu. Menurut gua semuanya benar. Gua pernah ngelihat kok ada orang yang sembuh cuma minum air putih doang. Serius. Enggak bohong gua. Benar, minum air putih sembuh. Karena dia yakin banget. Gitu. Jadi istilahnya elunya aja, lu lebih suka yang mana? Jika lu tipe orang agamais, ya silakan sembuh pakai cara agama. Udah sholat terus, sholawat terus. Kalau lu yakin lu sembuh. Kalau lu bilang, wah ini, wah gue gak perlu ngerubah pola pikir gue bang. Gue gak perlu ngerubah pola makan. Pola hidup gue biarin aja kayak seburuk ini. Gue tiap hari mau dugem. Ya silakan minum obat psikiater. Gitu. Tapi minum obat psikiater setahun, 2 tahun paling sembuh. Gitu. Gue juga gitu, soalnya di 2008 gue minum obat psikiater. Setahun setengah ya, sembuh. Tapi abis itu pola hidup gue berantakan. Gue kedugem lagi, gue pulang malam lagi. Gue tidur hanya 2 jam, 3 jam. Besoknya kerja lagi, pulang kerja kedugem lagi. 2011 kumat lagi anxiety-nya. Gitu, dan di saat itu kumatnya parah banget sih 2011. Ya gue pernah cerita itu ya guys ya di video yang lain. Bang, kalau bangun tidur mulut asam itu udah abis makan apa itu lu? Takut dijudge, ih kamu kenapa sih gak jelas banget, kamu kenapa bengong. Kalau lo takut ngejudge, berarti lo punya sifat, lo suka ngejudge orang lain. Jika seseorang takut dijudge sama orang lain, berarti dia punya sifat, dia tukang ngejudge orang lain. Atau quick to judge, itu ada di pola sifat. Quick to judge ada di pola sifat anxiety di YouTube. Quick to judge adalah, contoh lo main Mobile Legends, begitu udah milih hero, wah lo langsung ngejudge, aduh ini bakalan kalah nih pilihan hero-nya kayak gini. Gitu. Dan baru nyampe level berapa, baru awal-awal main lah, baru 5 menit main, si tanknya mati melulu. Terus lo bilang, ah ini tank bego nih segala macam nih, lo langsung ngejudge.
itu baru 5 menit pertandingan. Lu langsung ngejudge, itu disebut quick to judge. Jika lu punya sifat seperti itu, maka karena lu gampang ngejudge orang lain, maka lu akan gampang merasa kalau orang lain ngejudge lu juga. Gitu ya. Jadi apapun yang lu kasih ke orang lain itu akan berbalik ke lu. Ngerti enggak? Kalau sering ngejudge orang lain, lu berpikiran orang lain ngejudge lu juga. Padahal enggak ada yang ngejudge. Enggak ada yang ngejudge. Cuma lu berpikiran, nih orang tadi mikirin gua apa? Nanti gua dibilang bengong, nanti gua dibilang gila gitu. Kenapa begitu? Padahal orang lain enggak mikir itu ya. Tapi lu yang berpikir gitu. Kenapa? Karena lu tukang kayak gitu. Gitu guys ya, itu sama aja kayak lu maling. Misalnya lu maling nih, lu tukang nyolong. Lu tukang nyolong handphone di atas meja gitu ya. Dan selama lu makan di mall, lu gak akan pernah naruh handphone lu di atas meja. Kenapa? Karena lu tahu lu sering nyolong handphone di atas meja. Gitu. Sama, jadi apapun yang lu lakuin ke orang lain, lu akan berpikir orang lain ngelakuin ke lu gitu. Bang Arik, assalamualaikum, saya sering naik terus malam. Abis malam-malam makan apa itu? Gue jantung gue loncat-loncat terus bang. Buset, jantung lu pocong atau gimana? Andi Akeo. Bang, aku sebelum 3 bulan ini kena anxiety. Sekarang pikiran saya susah diatur. Kayak sekarang saya sudah hampir lupa atau gak sadar sama diri saya sendiri bang. Ya, betul. Emang anxiety begitu. Ya udah disembuhin lah. Cara sembuhnya kan udah ada. Kalau dengar suara itu ini ya, anxiety yang gara-gara anxiety dia cemas, akhirnya semua panca inderanya dia jadi lebih hypersensitif disebutnya. Gua kemarin udah mendingan, gua tes nyetir bawa mobil sendiri dari Medan ke Jakarta. Akhirnya ini kambuh lagi akibat emosian main game ditambah kasus COVID lagi naiknya. Nah, Ginting Angler, itu lu belum merubah pola pikir, ya. Lu udah sembuh kemarin, sembuh dari sensasinya. Tapi lu belum merubah pola pikir. Jadi kalau menurut gua, sensasi itu datang dari lambung menurut gua. Ini beda sama dokter ya. Menurut gua, kalau gua sudah membenarkan pola makan gua sudah mengenal makanan apa yang bikin gua kumat. Jika gue sudah mengetahui semua makanan yang bikin gue kumat, jadi kayak ternyata bayam bikin gue kumat, ternyata kangkung bikin gue kumat, dan gue gak makan itu lagi. Selama sebulan, sensasi gue hilang. Sensasi hilang, tapi bukan berarti lo sembuh anxiety. Nah, di saat sensasi lo semua hilang, baru lo ngerubah pola pikir. Gitu, karena pola pikir lo hanya bisa dirubah di saat lo relax. Di saat lo tidak terancam. Kalau lo terancam dengan sensasi, setiap hari sensasi, kan badan kita terancam terus, kita jadi cemas terus. Nah kalau kayak gitu, kita gak bisa merubah pola pikir. Karena pola pikir kita dalam keadaan siaga. Bang, betul gak omega 3 itu merusak lambung? Enggak. Ada yang bilang minum vitamin ngerusak lambung, ada yang bilang minum vitamin ngerusak liver, ngerusak ginjal, tapi lu minum obat. Obat lebih ngerusak ginjal daripada vitamin. By the way, kalau emang mau lambung lu gak rusak, mau ginjal lu gak rusak, lu gak usah makan, gak usah minum. Udah itu, gak usah dipakai-pakai tuh ginjal sama lambung. Sehat. Lu era anxiety gitu, mereka lebih peduliin sama nanti ngerusak. Lu lupa kalau tubuh kita punya kemampuan untuk regenerasi sel. Lupa lu. Gak diajarin di SMA tuh gimana? Setiap hari kita tidur, sel baru kebentuk. Kalau yang anak muda mah lebih gampang. Orang tua juga masih kebentuk ribuan sel. Tapi kalau anak muda, jutaan sel terbentuk setiap hari. Jadi lambung lu rusak berapa? 1000. 1000 sel rusak. Besok udah tumbuh lagi 10.000. Lu tahu enggak? Besi gua taruh di sini setahun. Apa yang terjadi? Besinya karatan. Karatan kenapa? Karena terkena oksidasi dari oksigen. Oke. Ini ada oksigen nih. Lu enggak ngeliat aja. Oksigen itu kena kulit gua. Dan kulit gua apakah terkena oksidasi? Terkena oksidasi. Makanya gua harus mandi setiap hari. Dan gak hanya mandi. Jika gua mandi tiap hari, mandi apa? Mandi acid loh. Gua sabun itu kan acid. Gua kasih ke sini, apakah rusak? Gua udah kena acid dari sabun. Gua kena oksidasi. Rusak dong kulit gua. Dan kenapa gak rusak-rusak? Karena regenerasi sel. Lupa ya? Gak diajarin. Bang, video yang abang kumat ulang di tahun 2011.
perjalanan kumat kalau nggak salah judulnya deh. Lo search aja di YouTube Erik Wibowo kumat. Sebelah kiri tegang terus, lo search di YouTube gua Erik Wibowo kelingan. Ajo mau bikin video ulang tahun. Ya kasih ke admin aja. Malam kian terasa larut dan dingin, hasrat pun ingin terus bersama. Sinar bulan yang terang berbayang, terbias indah di matamu. Oh, oh, ku tahu jawabnya. Inikah gerangan cinta yang menghiasi kisah manusia? Cara ngilangin rasa pengganjal tenggorokan proma. Di dalam jiwa gairah pun dibuai terlena, nikmati manis kata asmara. Damainya terasa di dalam jiwa. Madu sehari sekali, dan madunya bukan madu yang ngaco-ngaco ya. Madu pramuka boleh, madu yang murah-murah yang ada di Alfamidi. Jangan coba madu liar, jangan coba madu-madu aneh-aneh. Ya, apalagi madu yang kalau buka bunyi css, itu bergas. Ingat. Tuh, Kangen Water, lo boleh minum, lo tanya abang yang jualan lah. Itu nggak harus berapa liter kok. Gitu. Lo segelas, dua gelas juga udah cukup. Gitu ya, dan Kangen Water, itu lo carinya pH 7. Gue lupa pH berapa, kalau nggak salah pH 7 deh. Lo search di Google, air zam-zam itu pH-nya berapa? Kalau dapat 6,9 ya berarti 7 gitu ya. Ya sekitar air zam-zam lah, pH-nya segitu. Jangan lebih dari segitu. Jangan, misalnya air zam-zam pH-nya 6,9. Berarti lo yang 7 masih oke lah. Tapi jangan lo beli 8 apalagi 9 gitu ya. Itu terlalu tinggi. Jadi kita patokannya air zam-zam aja. Napas kayak di ulu hati Kang, itu dari lambungnya. Bang, belum bisa pasrah, ikhlas, apalagi berdua takut mati. Ya, doa aja bro. Gimana? Kalau madu-madu ya aman. Aduh, jangan yang aneh-aneh gitu. Madu liar itu. Satu, madu liar itu butuh disaring. Kalau nggak disaring, kacau. Itu terlalu banyak acidnya gitu loh. Lambung lo nggak kuat. Itu untuk orang normal, bukan untuk yang lambungnya lemah. Gitu ya. Lo mesti tahu juga dulu madu. Madu gini, madu yang paling bagus, madu yang biasa aja, kalau di, ada madu Nusantara, ada dijual di Alfamidi atau Indo April, itu madu Nusantara kayak madu kapas, kalau nggak salah ya. Madu yang terbaik itu madu 2, madu Yaman, itu madunya, madu Habatus Sauda disebutnya. Satu lagi madu Matahari dari New Zealand. Madu kapas juga bisa. Oke, kenapa bisa disebut kayak gitu? Dan kenapa ada madu liar? Kenapa ada madu hutan? Ini gue jelasin. Di New Zealand, madu yang terkenal di Amerika ya, dari bunga matahari. Jadi gini, di New Zealand itu ada orang nanam bunga matahari sebanyak 1 hektar, ya 1 hektar bunga matahari semua dia tanam. Di tengah-tengah situ dia nanam madu. Dia piara tawon di tengah-tengah situ. Si tawon tersebut mencari makan hanya 1 hektar kan. Akhirnya dia makan dari bunga matahari. Bunga matahari yang sama dimasukin ke sarang. Udah, madunya diambil. Itu yang bagus. Madu di Yaman itu juga seperti itu, cuman bedanya dia nggak di tengah-tengah bunga matahari, tapi dia di tengah-tengah tumbuhan tadi itu ya. Habatus Sauda, di tengah-tengah Habatus Sauda ditaruh situ. Jadi madunya, si lebahnya hanya makan dari bunga-bunga Habatus Sauda di sekitar 1 hektar. No problem, nggak ada masalah. Dan ketika dicek, kandungannya sama. Ngerti nggak? Karena dia makan dari bunga yang sama. Oke, yang terjadi di madu hutan atau madu liar. Madu hutan kan di madu di hutan atau madu liar nih. Ada madu di atas pohon, main ambil madunya. Si tawonnya makan dari mana? Dari 1 hektar dari pohon tersebut. Itu ada pohon apa aja? Lu nggak tahu. Ada bunga apa aja? Lu nggak tahu. Makanya hasilnya beda-beda. Jadi dia dicek nih, misalnya dia ngambil satu drum.
dicek ke apa BP apa tuh yang untuk nyaring makanan, dicek gizinya sekian, kandungannya sekian. Drum kedua bisa beda. Karena apa? Karena itu madu hutan, dia ngambil yang satu di hutan di sini, yang satu di sono gitu. Yang di sono 1 hektar isinya apa aja enggak tahu. Yang di sini 1 hektar isinya apa aja enggak tahu. Gitu. Ya, jadi tiap drum isinya beda-beda. Dan dari itu harus ada penyaringan. Penyaringan si madu itu agar jadi jernih, jadi enggak gitu acid. Nah, kalau dari madu asli, nah berarti itu enggak disaring. Kacau. Kacau, Bro, itu, Bro. What the hell I'm doing here? I don't belong here. Lupa lagunya. Clover honey bisa. Clover honey beberapa kumat, beberapa enggak. Udahlah, madu yang biasa aja itu, yang di Alfa Midi sama Indomaret, Indo April. Apa tuh ada Azikra apa madu apa ya, madu Azikra atau apalah gitu ada di situ, ada madu Nusantara. Madu Nusantara yang dulu gue pakai itu madu Nusantara sama madu apa lah satu lagi ya, madu Kapas. Jadi sebaiknya kasih konsumsi apa, Bang? Lu cari tahu sendiri, lu jangan mikir, lu cari tahu sendiri, lu makan sendiri, lu coba. Kalau kumat jangan dimakan lagi, even itu madu. Jadi kalau lu kumat, saya kok tiap hari kumat. Makanannya apa? Makanan saya ganti-ganti, Bang, menu. Tapi setiap hari kumat. Lu cek yang setiap hari lu makan apa. Jika yang setiap hari lu makan madu, mungkin madu itu yang bikin lu kumat. Mungkin setiap hari, wah, saya setiap hari saya makan jengkol, Bang, atau peresan kunyit. Mungkin itu yang bikin lu kumat. Coba lu berhenti dulu 3 hari, lihat apa yang terjadi. Madu Zahmah itu gak ngaruh, gue udah coba. Gue malah kumat. Gue minum madu Zesmah, madu apa. Dulu ya, gue kumat. Jadi gue gak dengerin, sama sekali gue gak dengerin dokter, gue gak dengerin iklan, gue gak dengerin kata nyokap gue, gue gak dengerin kata teman gue yang bilang ini makanan sehat, ini makanan gak sehat, ini makanan junky, gue bodo amat, gue gak dengerin mereka semua. Gue dengerin perut gue. Gue gak dengerin otak gue juga. Gue makan aja, gue tunggu abis makan, jam 2 jam. Nyaman, oke, nyaman, oke. Begitu gue minum madu Zesmah, sejam dua jam, kok jadi tambah sensitif ya lambung gue ya? Gue berhentiin. Bodo amat orang marketing. Bodo amat dokter, bodo amat orang tua. Kata orang tua gue gitu, makanlah sayur, sayur bagus buat kesehatan. Gue makan sayur kumat. Gue berhenti makan sayur. Sembuh gue. Ayo. Yang lebih tahu perut gue siapa? Orang tua gue atau gue? Gue kan? Iya. Lo dengerin perut lo, jangan dengerin ini. Ini lo kadang so tau nih. Otak lo. So tau. Karena otak lo taunya dari orang-orang. Tahu dari orang-orang kan, tahu dari Google, tahu dari apa kan. Ini, lu rasain kumat atau enggak. Jangan mikir. Darah rendah itu gara-gara makan biasa aja lah, makan daging sapi juga udah naik darahnya. Makan daging kambing naik darahnya. Gitu, kalau pola makan lo dibenerin, lu gak akan darah rendah. Lu darah rendah gara-gara lu makan, lu ikutin YouTube lain yang nyuruh makan rebusan. Yang nyuruh jangan makan gorengan, jangan makan daging. Dan lu darah rendah. Kalau lu ngikutin kayak gitu, lu tanya sama dia, jangan nanya sama gua. Karena kalau gua nyuruhnya beda, gua nyuruhnya makan semua gitu. Malah gua makan daging, gua gak makan sayuran loh. Gua makan daging. Serat gua dapat dari agar-agar atau minuman vegeta. Gua gak bisa makan sayur dari semenjak kena engsi. Sampai sekarang gue gak makan sayur, gak makan buah atau gak. Duh, gara-gara itu, gara-gara gue makan kumat, gue makan kumat. Udah, gak usah gue makan gitu. Ya, Salman Afarisi, cara mengatasi kepala gak nyaman. Gini, di webinar gua, webinar basic gua itu dinamakan 1001 sensasi. Kenapa 1001 sensasi? Karena sensasinya banyak banget. Sensasinya banyak banget. Kalau gua sebut semua tuh banyak banget ya. Jadi ada kursi nih. 1001 sensasi ini kelas basic nih.
ini webinar. Webinar tuh online guys ya. Lewat on Zoom online, lu baca tuh. Lewat Zoom online, tanggal 5 Juli 2022, jam 19. Ini selama 1 bulan pelatihan. Seminarnya cuma 2 jam. Lo ngejain PR sebulan, jadi lo ada di grup gua selama sebulan. Nanti diliatin lo makan apa, pola hidup lo gimana, apakah dari situ bikin kumat. Ini webinar basic. Ini bagi yang masih nanya-nanya lambung, mendingan ikut ini deh. Karena gua udah ngasih videonya di YouTube dan lo masih gak ngerti juga. Gitu, capek gua. Mendingan lo ikut ini nih. Ini ada di mungkin tanggal 5 Agustus. Nah, untuk daftar masuk ke Uni. Uni ada nomor telepon di sini. Makanya pada follow Instagram gua, karena di Instagram gua ini ada info-info. Ini selain ada, ini gue sering live juga di Instagram ya. Ini ada kata-kata mutiara. Ini ada ini webinar basic, webinar advance. Ini ada webinar gratis. Ini webinar gratis nih, kayak gini-gini nih. Ini ada nama psikiater, nama hipnoterapi, ini sama dokter. Ini yang udah gue taruh di YouTube. Ini lo bisa masuk ke Zoom-nya gratis lo. Gitu, jadi follow Instagram gue lah. Jadi semua info di sini gampang dapet. Gitu guys. Gitu ya, daripada apa ya, lo gak sembuh-sembuh, gue bingung. Soalnya kan udah gue kasih tauin ya. Seminar lagi kapan? 5 Agustus. Lo daftar aja ke Uni, itu nomor teleponnya kan ada di Instagram gue. Atau lo klik nih deskripsi video ini. Lo klik deskripsinya, ada nomor telepon Uni juga di situ. Cara ampuh ngilangin sensasi psikosomatik gimana? Rubah pola makan dan pola hidup. Psikosomatik lo hilang. Tulus untukku kini kau bagi saat ku sadari. Minum vitamin B kompleks bikin ngantuk. Kalau bikin ngantuk minumnya malam. Ada di video B kompleks gua. Ini kadang anak-anak lucu nih. Gue yang nyuruh minum Yakult dari 2015. Gue nyuruh minum Yakult. Ada di buku gua, ada di Facebook, ada di YouTube. Terus tiba-tiba masuk ke live gue, bang, minum Yakult boleh gak? Come on, gue yang nyuruh minum Yakult. Mungkin lo denger dari postingan lain gitu ya. Lo tanya lagi ke gue gitu. B kompleks lah, itu kan dari postingan gue yang 2014. Ini, lo beli buku gue yang pertama. Beli buku gue pertama itu gue tulis tahun 2014, rilis 2015 kan. Di halaman pertama itu udah harus minum B kompleks, baru baca buku. Kenapa? Kalau enggak lo gak akan ngerti buku itu isinya apa. Itu untuk agar lo fokus. Nah, kebanyakan orang-orang hanya minum B kompleks, nggak ngelakuin terapi, diharapin itu sembuh. Kalau ditanya sama dokter, ngapain lo minum kompleks? Disuruh Bang Erik, kan lucu kan? Padahal gue nyuruh lo minum B kompleks agar lo ngelakuin terapi. Karena tanpa terapi, lo nggak sembuh. Jadi nyembuhin terapinya. Cuman untuk ngelakukan terapi, lo mesti fokus. Untuk fokus, minum B kompleks. Untuk ngilangin gejala-gejala, B kompleks. Untuk ngilangin tensi, omega 3. Kan gitu aja. Untuk ngilangin jantung lo denyut-denyut, Kalmaxing. Lo ngerasa lemes, vitamin D3. Dan itu kan gue suruh semua. Bang, gue banyak gas, minum Yakult. Madu boleh, madunya yang kayak gimana tadi udah gue jelasin. Gitu. Bang Arik, saya mau tanya, kenapa pikiran saya selalu negatif dan perasaan ingin marah, emosi sama orang dan cemas? Karena lu anxiety. Gitu ya, karena ada emosi yang mau keluar, cuman gak bisa. Karena lu kepengen main kayak dulu lagi sama teman-teman lu, cuman gak bisa. Karena di saat kita kena anxiety, semua kegiatan menjadi sulit. Kegiatan yang mudah jadi sulit. Betul gak gue? Lo nongkrong sama temen lo itu hal mudah lo. Tapi bagi lo sulit banget. Karena lo takut kumat. Ya kan? Dan itu yang ngebikin lo stres. Dan karena emosi gue mau main sama temen gak bisa. Gue mau nelfon cewek gue gak bisa. Gue mau pacaran sama cewek gue gak bisa karena takut kumat. Dan akhirnya lo kesel sendiri. Dan itu yang ngebikin lo cepat kesel. Itu kalau diterusin jadi depresi. Jadi lo mesti ngerubah pola hidup lo. Hanya pola hidup aja. Jadi lo gak usah nyembuhin depresinya. Gak usah nyembuhin anxiety-nya. Fokus ngerubah pola makan, pola hidup. Semua berubah hilang. Gitu ya. Cara fokus minum B kompleks. Dan latihan meditasi. Latihan meditasi udah gue buat.
satu playlist sendiri gue buat meditasi. Janji gak ngerti gue lagunya. Gak ngerti gue lagu janji. Gak ngerti lagu janji. Terima kasih atas petunjuk jalan kesembuhannya. Semoga Allah membalas kebaikan adik. Sama-sama, Ervin Gunawan. Aku tuh udah normal banget loh. Wih, bagus loh, Pianti Yunani, kamu udah normal. Bang, gue minum Yakult jadi kumat. Gimana dong? Berhentiin. Beres. Lagunya bagus ya, tapi gak tahu artinya. Keren lagunya Green. Nah, itu Ahmad Sofyan tahu. Berarti Ahmad Sofyan hidup di saat gue hidup. Hanya dia yang tonton lagu-lagu kayak gitu. So close, no matter how far. Much be much more from the heart. Forever trust in you, yeah. And nothing else matters. Trust that seeds and I find in you. Every day for us something new. Open my eyes for a different view, and nothing else matters. Lupa. Dah. Asam lambung bikin ngilu. Ketika lo asam lambung naik, itu mempengaruhi kelembapan di tenggorokan dan mulut. Jadi tenggorokan lo kering karena asam lambungnya tinggi. Tenggorokan lo kering dan akhirnya gigi lo sering pecah, gusi sering berdarah, banyak gigi yang bolong, dan mulut lo bau naga gitu. Nothing else matter. Wah, ya mantap. Ini lagu System of Down, bukan System of Down. Nothing else matter. Gadang boleh gak bang? Soalnya susah tidur karena posisi tidur suka kesemutan. Suka kesemutan minum B kompleks nak. Kalau biar ngantuk minum omega 3 bisa, magnesium bisa ngantuk. Coba nyanyi lagu Indo bang. Nyanyi lagu Indo. Man berakhir. Ku ingin sebentar lagi. Satu jam saja. Izinkan aku bertanya. Rasa ini pernah ada. Tapi kini tak mungkin lagi. Katamu semua sudah tak berarti. Satu jam saja. Kunta itu pun tak mungkin. Tak mungkin lagi. Oh jangan meraih.
sebentar lagi, satu jam saja. Izinkan aku merasa, rasa itu pernah ada. Metal. Bang Arik, tolong tips bagi yang lagi banyak kerjaan, bang, semacam, hilang tuh, semacam motivasi kerjaan. Ah, lo, nonton YouTube gue yang masalah stres dan kerjaan, itu yang bawain Dokter Darmike. Jadi lo masuk YouTube Eric Wibowo Dokter Darmike, Eric Wibowo Darmike keluar. Wah, lo akan dapat banyak tuh di situ tuh, maksudnya pecahan-pecahan gitu. Udah bisa bersosial bang, tapi masih terganggu pikiran yang kemana-mana. Pikiran gak kemana-mana. Pikiran lo tetap di situ. Ketika gini, ketika badan lo diem, pikiran lo kemana-mana. Kalau badan lo bergerak, pikiran lo gak kemana-mana. Makanya di PR pola hidup, bukan pola makan ya, pola hidup. Lo disuruh ngerjain PR, lo disuruh mandi 3 kali sehari, lo disuruh ngerjain hobi, lo disuruh ngerjain kegiatan baru. Kenapa? Agar badan lo gerak. Kalau badan lo gerak, pikiran lo gak kemana-mana. Ingat, kalau lo cuma rebahan, badan lo gak gerak, maka pikiran lo yang gerak. Kerjain PR-nya dong. Ami Jaksel, Pianti Yulmiami, kamu aku ikut basic advance di grup Mas Erik lo guys. Tuh. Dalam banget bang. Hei, bang saya udah kumat, gimana sih bang ngobatin insomnia? Insomnia lu. Bang, saya tadi lihat di TV One, GERD Aslam bisa mati itu kah? Tapi saya nggak ada, nggak mati. Lu search di YouTube gua, GERD tidak mematikan. Itu yang ngomong Dokter Ari Faryal. Dokter Ari Faryal itu dokter lambung. Dia itu rektor UI. Jadi semua, hampir semua dokter lambung yang ada bekas mahasiswanya dia tuh. Lapar melulu, gara-gara kenapa lo sering lapar melulu? Makanya lo suruh makan 4 jam sekali. Dan porsinya harus satu porsi kurang dikit. Kenapa? Agar lo gak cepet lapar. Gue tahu anxiety cepet lapar. Kenapa cepet lapar? Karena pikiran lo mikir terus. Pikiran lo kan mikirin terus, pikiran yang buruk-buruk terus kan, pikiran lo kan. Kalau lo mikirnya berat, itu dia ngambil energi dari lambung lo, makanya lambung cepat kosong. Gitu dong. Bang, saya sehat, sembuh 3 hari doang. Gak apa-apa, cuma lo mesti tahu kenapa lo kumat. Itu, lo mesti, itu yang di metode 4P kan itu yang gue ajarin. Lo mesti tahu kenapa lo kumat. Kalau lo gak tahu kenapa lo kumat, ikut lagi metode 4P. Tujuannya metode 4P adalah lo mengetahui kenapa lo kumat. Dan kalau lo udah ketahuin itu, udah lo bisa ngandalin anxiety. Karena lo tahu asalnya dari mana. Ku ambil gitar dan mulai ku mainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan. Tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Terima kasih Bang Erik, aku berangsur normal, sukses terus Bang. Oh, mantap Erwin ku tadi. Dingin dan gelap sepi, benakku melayang pada kisah cinta. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu tinggallah mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan, walau kita memang tak saling cinta, takkan terjadi di antara kita. Ya, Madu Asifa di Alpha April. Alpha April, Indo April. Ayo gak bisa tidur. Ayo gak bisa tidur. Coba meditasi. Itu saatnya, kenapa lo gak dikasih tidur sama Tuhan? Agar lo belajar meditasi. Agar lo hilangin handphone lo, belajar meditasi. Bang, kalau kemana-mana bawaannya buru-buru. Ayo, itu udah sifat-sifat yang situ tuh. Di hilangin sifatnya. Lo harus berusaha relax. Relax,
relax, santai, semua dikerjakan santai, nyaman, udah itu. Badan kerutan mulu, jari gerak sendiri. Itu satu, lo kekurangan gizi. Kenapa lo kurang gizi? Karena otak lo mikir berpikir terus. Otak lo membutuhkan gizi lebih tinggi. Tapi lo makannya sedikit. Mungkin porsi lo sedikit atau lo gak makan 4 jam sekali. Atau lo gak minum vitamin yang gue anjurin. Makanya lo terjadi kurang gizi. Kurang gizi itu kayak orang-orang di Afrika, guys. Tau gak? Geter, tangannya tremor, kedinginan. Kedinginan karena dia kurang kalori, tau gak lo? Kalori di tubuh gak ada, akhirnya dia kedinginan. Kakinya dingin, badannya dingin. Terus kadang, kok gue ngerasa panas ya badan gue? Cuman ditensi, di cek suhu normal. Ya pernah gak gitu? Kadang lo ngerasa badan lo dingin, dicek gak dingin. Ya pernah kan? Nah itu, kurang gizi. Kadang kaki semutan, itu kurang B kompleks, kurang makan daging. Karena B kompleks ada di daging. Gitu. Dan abis itu lo baru pikiran lo kemana-mana. Mikirin penyakit yang berat. Jangan-jangan sakit ini, jangan-jangan sakit itu, ya kan? Padahal itu cuma gara-gara lo kurang gizi. Udah gue kasih tauin. Makan 4 jam sekali, porsinya seberapa, yang dimakan apa aja, harus ada daging, itulah, karbohidrat, protein, lemak harus ada, vitamin udah gue suruh, lo gak ngelakuin. Lo kumat lo tanya lagi ke gue. Lucu. Kerjain PR-nya, lo gak akan ada pertanyaan lagi ke gue. Bagi orang yang ngerjain PR, di sini akan, di chatting ini, dia akan ngomong, bang, makasih gue udah sembuh. Dia akan ngomong gitu. Gitu. Kalau yang ngerjain PR masih, kenapa begini? Padahal gue kasih semua lo tinggal ngikutin. Udah itu ilmu jutaan rupiah, guys. Serius. Karena lo ke dokter 10 juta kan, gak sembuh-sembuh kan? Tuh gue kasih ilmu 10 juta tuh. Lo tinggal jalanin doang. Apa susahnya? Sandiwaraka selama ini seperti nana-nana kita telah bersama. Ini terakhir cerita cinta yang dulu aku banggakan di depan mereka. Entah di mana ku sembunyikan rasa malu. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Dan biarlah kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu walau pedih hati. Meski aku bertahan, brokoli goreng boleh gak? Brokoli mengandung gas. Halo Satria Sanja. Saya GERD anxiety sudah 7 bulan sampai-sampai saya resign dari pekerjaan. Wah Romania, kamu salah sekali. Makin kamu gak kerja, kamu gak gerak, badan yang gak ada kegiatan, pikiran kamu yang kemana-mana. Ya, ikut webinar basic aja lah, udah guys, gitu. Uang gak masalah, lu kurang uang tinggal ngomong aja. Gitu, yang penting lu ngerjain PR-nya. Ya, dan bagi yang gak punya uang tuh gue ada program, apa ya, setiap hari ketiga, setiap 3 hari dia videoin. Itu gak usah bayar loh, kalau mau ikut seminar gak gratis gitu caranya. Sebelum Aslam BB45, pas lagi kena Aslam BB53 aku naiknya. Bagus. Ada orang yang stres BB-nya naik, ada orang yang stres BB-nya malah turun. Ya Ega, sorry ya Ega. Ega nangis loh. Lucy guys, lu suruh nyanyi lagu Glenn, nangis tuh dia tuh. Anxiety disorder beda dengan depresi ya, beda lah. Anxiety disorder itu kecemasan berlebihan. Depresi itu kehilangan motivasi, sedih, kehilangan motivasi hidup, dia gak pengen hidup, dia gak pengen gitu. Dia gak ada rasa cemas, ada rasa kesel.
kesal atau sedih, depresi atau kecewa yang teramat dalam. Kalau anxiety disorder itu murni cemas, takut, khawatir akan keadaan tubuhnya, khawatir kalau dia akan mati gitu. Itu anxiety disorder. Beda sama depresi lah. Ada di YouTube gua kok, ada gua kasih tahu. Bang, kepala kaku sama kelingan. Ada di, gua udah buat video kelingan 4 biji lo guys. Kacau lo enggak nonton video kelingan. Masa gua mau terangin di sini semua 4 video? Enggak, Mas Anang, gue itu dulu gue sembuh 1,5 tahun, 2011 kumat 3 kali lipat lebih parah. Serius. Kenapa? Karena gue hanya menggunakan obat. Emang psikiaternya ngomong, lu mesti belajar psikoterapi gitu kata dokternya. Cuman gue gak peduli, gue maunya enaknya aja zaman dulu. Tahun 2008, gue maunya minum obat psikiater, udah gue bilang ngapain gue belajar. Come on dok, gue tinggal minum obat ini doang, hilang. Ya akhirnya gue minum obat tanpa belajar. Sembuh gak? Sembuh. 2011 kumat 3 kali lipat lebih parah, itu kacau gue sampai keluar kantor. Wah itu bener-bener, itu gue sampai PTSD guys, sampai trauma. Gue sampai ngelewatin depan jalanan kantor gue, itu gue gak mau karena gue masih trauma, karena gue sering kumat di situ. Wah itu parah banget, 3 kali lipat lebih parah beneran. Nah akhirnya di situ gue gak ke psikiater karena gue keluar dari kantor, jadi gak ada duit, dan zaman itu belum ada BPJS. Jadi gue mempelajari sembuh alami, terpaksa gitu, dan uang yang gue punya untuk nyembuhin lambung itu udah hampir 20 juta, itu iPhone gue jual, jam tangan gue jual, wah kacau lah itu. Itu zaman-zaman jahiliyah gue tuh. Cuman abis itu gue belajar 4P, sembuh, terus gue cara nyembuhin lambung, oh gini caranya, oh gue udah coba beberapa obat, apa yang mahal, apa yang murah, gak sembuh-sembuh, oh ya udah, oh coba gue gak makan makanan bikin kumat, sembuh. Kalau lo udah sembuh, makanan yang tadinya kartu merah jadi kartu kuning. Makanan yang tadinya kartu kuning jadi kartu hijau. Itu ngerti gak? Makanan kartu hijau adalah makanan yang lo makan, lo aman. Makanan kartu kuning adalah makanan yang kalau lo makan 2 kali, lo kumat. Makanan kartu merah adalah makanan yang abis lo makan, lo kumat. Entah 1/2 jam, entah 2 jam abis lo makan, lo kumat. Itu makanan kartu merah. Hipokondria gara-gara sering penyakit. Bagus, senat. Sekarang gimana caranya lu googling kesehatan? Semua karena cinta. Semua karena cinta. Yeah. Tak mampu diriku untuk berdiri tegak. Terima kasih cinta. Saya banget itu bang, cemas, takut makan ini itu, takut kalau penyakit bertambah, terus kalau di bawah jalan keluar pusing. Iya ya, itu anxiety ringan. Cuman kalau lu nggak bisa keluar rumah sama sekali, anxiety berat. Udah jam 1 ya, bentar lagi gua udahan ya guys. Ku sesali cintaku untukmu, meskipun diriku ternyata untukku sejak pertama kau mengisi hari-hariku. Aku tak meragu mengapa harus dirimu. Aku takkan bertahan bila tak teryakinkan sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Sungguh ku tak menahan bila jauh suratan menuliskan dirimu memang bukan untukku.
cinta untukmu. Ku takkan tahan. Itu harusnya overtone. Sekarang gue balik ke 4P, gue keluar kemana-mana aman bang. Kadang panas aja di dada, tapi kalau di rumah sendiri pikiran gak kemana, pikiran kemana-mana bang. Kalau masih panas di dada, itu dari makannya bro. Anxiety gak bikin panas dada. Makanya coba deh, nih jam segini, jam 9 masih rame ya, jam 11 lah. Keluar rumah, ke tempat yang horor, sendirian, gak usah bawa handphone, duduk aja 20 menit di sana, lo akan ngalamin anxiety kan, lo akan ketakutan kan, takut setan lah, takut anjing lah kan gitu kan. Di situ akan ngerasa cemas. Coba lo cek, ada rasa panas gak? Gak ada. Rasa panas itu dari lambung. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa? Padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta. Ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia. Aku tak apa. Biar aku yang pura-pura lupa. Masih ada. Masih adakah cinta yang lain? Gitu ya. Bukan ya. Cintana cintaku hanya untukmu. Daddy Per Jam, mantap. Lupa gue. Itu pada sering gue nyanyiin waktu gue SMA itu. Lagu dokter. Lagu dokter, dokter. Gue dulu SMA bilangnya dokter, padahal dokter. Saya baca-baca komen teman-teman semua di sini hampir sama yang saya rasakan. Di kantor, di rumah, saya dengarkan terus channel YouTube ini. Agak tenang sih pikiran saya, cuma saya belum berani bawa kendaraan sendiri. Rin-Rin Gustiani, mendengar sama mengerjakan, itu dua hal yang berbeda. Semudah ada anxiety itu, kamu mesti mengerjakan. Tes makanan, ini benar-benar trial and error. Makanan ini trial and error. Serius, begitu gue bilang, makan apa saja boleh, kalau hukuman dicatat, itu trial and error. Trial and error itu. Lu bakalan kumat, tapi tenang, kalau kumat ada proma. Tinggal minum proma, hilang. Udah, coba-coba aja makanan. Gitu, kalau makanan udah bagus, lo rubah pola hidup lo. Sebulan, dua bulan, gak ada sensasi lagi. Kalau sensasi gak ada, ya mau gak ada keringet dingin, gak ada deg-degan, gak ada keliengan, jika itu sudah hilang, saatnya lo ngerubah pola pikir. Jadi jangan berhenti di situ recovery-nya. Lo ngerubah pola pikir, lo rubah pola sifat. Gitu, jadi pola pikir hanya bisa dirubah di saat tubuh kita tidak kumat. Kalau lo kumat setiap hari, lo gak bisa ngerubah pola pikir. Bang, saran buat saya lagi hamil. Sekarang ngerasain kumat pikiran lagi kemana-mana. Lagi standby cuma mencoba gak minum dulu. Takut efeknya ke debarnya. Kan hamil gak boleh minum obat psikiater. Ada beberapa obat psikiater yang bisa mempengaruhi janin. Tahu gak? Terus ada obat psikiater juga yang kemana men. Lo hamil, lo ngerokok aja gak boleh. Ya kan, ada tulisan di rokok kan, rokok dapat menyebabkan janin apa-apa, ya kan? Rokok, apalagi buat psikiater, come on lah, udah semudah itu. Terus beberapa psikiater juga kadang tembus di susu, susu ibu dan susunya ke bayinya, jadi bayinya mabok juga gitu. Ya, jadi bagi yang minum obat psikiater dan hamil atau menyusui, konsultasikan ke psikiater kamu. Ya, jika kamu mau nanggung, psikiater yang mau nanggung, go ahead. Gitu, tapi kalau kamu nggak mau nanggung ya jangan gitu. Ya, makanan makanan dimakan. Oh, Andika Permana, thank you. Thank you.
kapan waktu minum bagus minum B-Complex? B-Complex itu minum pagi, cuman kalau bikin ngantuk minum malam. Cara ngeluarin emosi negatif dalam tubuh, ada di seminar gue pelepasan emosi. Itu katarsis yang aman. Tapi katarsis itu kan proses merupakan emosi ya guys. Katarsis namanya. Lo bisa juga olahraga, itu ngeluarin katarsis emosi juga. Atau lo ngomong sama orang ya. Gitu ya, itu cara ngelangin emosi negatif. Bang, saya cegukan mulu dan makanan terasa mau keluar. Apakah cukup melaksanakan 3P atau harus kepake obat? Soalnya di video saya lihat 75% obat. Hah? Serius loh, lu lihat video gue 75% obat. Kebalik. Gue sebenernya gak pakai obat. Dan di YouTube gue bukan 3P, 4P. Lu salah guru lu. Sana-sana balik ke guru lu. Jangan dicampur. Bunga di taman, semut mentari pagi. Terangi langkahmu, bawa ku bersamamu. Tergoyang di tiup angin, mengadu-adu pendidiknya. Ya, teriak boleh, cuma di mobil ya, atau di pantai. Pengiring ditulis angin, Arik ulu hati berenyut kencang. Minum promah lah. Terbang melayang tinggi di awan. Yeah. Tinggalkan semua kebisingan. Tam 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 tam. Makan bolu ulang tahun boleh gak? Kalau lo kumat minum susu, kan bolu terbuat dari susu, lo kumat. Tapi kalau lo gak apa-apa minum susu, minum aja. Kalau mau tidur bantai harus dua ya? Enggak. Kalau lo tidur 2 jam setelah makan, bantal gak perlu 2. Gitu ya, tapi kalau lo tidur belum 2 jam lo udah tidur, bantal 2. Jatuhnya lo gak tidur tuh kan. Maksudnya jatuhnya gak rebahan, lo jatuhnya duduk. Irsan Jaya udah gue jawab tadi cara ngeluarin emosi. Jangan berakhir, ku ingin sebentar lagi. Satu jam saja, izinkan aku merasa saat itu pernah ada. Tapi kini tak mungkin lagi. Katamu semua sudah tak berarti. Satu jam saja, itu pun tak mungkin. Tak mungkin lagi. Oh, jangan berakhir. Ingin sebentar lagi, satu jam saja, izinkan aku merasa asnana pernah ada. Saya merasa sensasi tercekik dan ganjal di tenggorokan sudah
ke dokter SPTHT, nggak ada masalah penyakit serius dan akhirnya dikasih obat mah. Ya, itu gara-gara mah. Itu sudah di kasih tahu di YouTube gua Erik Wibowo dokter THT. Ya, atau lo search di YouTube Erik Wibowo THT, ntar keluar. Gua pinar bareng dokter THT. Itu tenggorokan, THT itu tenggorokan, telinga, hidung, tenggorokan ya. Tenggorokan suka kecekek, telinga kan suka. Ya, hidung kan lu sekarang suka kesumput kan? Gitu. Nah, itu gara-gara asam lambung dan gara-gara stres. Didiagnosa otot tegang. Saya anxiety didiagnosa otot tegang di area kepala hingga tengkuk. Gimana solusinya itu, Mas Erik? Relaksasi. Relaksasi ada di YouTube gua, judulnya relaksasi. Besok gua akan naikin video relaksasi ya. Satu lagi, yaitu progressive muscle relaxation. Itu silakan dilakukan. Gitu ya. Jadi harus berbanyak relax biar enggak tegang. Gitu, dan biar enggak parah-parah banget itunya. Apa namanya? Ketegangannya, sarafnya, minum B kompleks. Bang, beli B vitamin B kompleksnya takut salah. Lo search di YouTube gua vitamin B kompleks dari Kubowo, itu udah gua kasih tauin. Ada gambarnya gua tunjukin kenapa itu, kenapa harus beli itu, kenapa bukan Endorobion. Udah jelas, gua jelas lengkap. Gitu guys ya. Nanyanya gitu-gitu aja nih, ini orang-orang pada jarang browsing YouTube gua terus nanya-nanya di sini. Dia pikir gue bakalan jawab kali. Ya enggak lah, lo browsing lah. Kalau gue jawab di sini abis durasinya. Tapi saya pribadi makan kue ulta dan lain aman aja. Semua orang berbeda pantangannya bro. Nah ya betul, semua orang beda pantangan. Lo mesti tahu perut lo sendiri. Makanya gue gak ada di YouTube gue. Gak boleh makan ini, gak boleh makan ini. Gak ada di YouTube gue. Kenapa? Karena tiap orang perutnya beda. Ada yang kuat, ada yang enggak. Itu yang pertama. Alasan kedua, jika gue kasih di YouTube gue, gak boleh makan ini, lu jadi gak mau makan apa-apa. Itu disebut food phobia atau food disorder. Atau eating disorder disebutnya ya. Lu jadi takut makan semuanya, karena lu takut kumat. Makanya gak ada di YouTube gue kayak gitu. Karena gue dulu anxiety, gue tahu orang anxiety apa. Kalau gue kasih itu, abis lu semua. Gitu, makanya gue bilang, coba sendiri, gitu. Berdebar hebat bang, minum promah lah sama jangan rebahan, kalau rebahan makin berdebar. Kau selalu untukku, meski dirimu tak mampu yeah. Meski kau bukan kekasihku yeah. Kau tulus untukku, kini kau pergi. Saat ku sadari, baby I'm falling in love so deeply. Now that you're gone, love is here in me. Wipe the tears away. Sekitar Remember You, bukan itu tadi yang nyanyi siapa ya, itu tadi nyanyi I'm Falling in Love lah judulnya, lupa gue nyanyi siapa, Pasto kalau gak salah ya, Pasto deh. Saya kok gak sembuh-sembuh bang, padahal udah jalanin yang ada di YouTube abang 4P Fatrosi Ramadhani. Lo masih salah menu makan, inget. Banyak banget orang yang salah menu makan. Dia masih makan makanan yang bikin dia kumat. Tapi menurut otaknya gak kumat. Makanya tadi gue di pertama gue live, gue bilang itu paling banyak itu. Dia pakai otak. Jadi menurut gue ini makanan gak apa-apa. Itu otak lo yang mikir. Lambung lo belum tentu. Jadi stop pakai otak. Stop kesotoyan lo tuh stop. Karena kita gak butuh otak untuk nyobain anxiety. Coba aja makan, rasain kumat atau enggak. Mau kata otak lo bilang, ini sayur bagus buat kesehatan. Kata otak lo, sayur bagus buat kesehatan. Lambung lo gak kuat makan sayur. Begitu lo makan sayur langsung kumat, gak usah lo makan lagi. Beres. Gitu ya, mata buram pas salah makan. Bukan mata buram gara-gara ketegangan lo terlalu tinggi. Jadi otot-otot di mata tegang banget. Dan kebiasaan buruk lo, jadi pola hidup. Gue kan, gue bilang kurangin handphone. Kurangin rebahan main handphone. Dan lo kebanyakan rebahan main handphone sambil gelap-gelapan, itu bikin mata lo tegang. Itu tiap hari lo lakuin, akhirnya lo blur sebetulnya.
dari situ udah salah. Yang kedua, di saat kita anxiety lagi tinggi banget, itu memang pandangan agak blur. Ya, makasih Abdul Karim. Thank you ya guys ya. Aku udahan ya. Udah 1.5 jam nih gue live. Thank you ya semuanya. Semoga menjawab pertanyaan dan jangan lupa browsing-browsing YouTube gue. Karena apa yang lo tanya ada di situ. Cara browsing gampang, tinggal search YouTube Erick Wibowo. Sensasi yang lo rasain apa? Erick Wibowo keringet dingin, Erick Wibowo pegel-pegel, Erick Wibowo lambung, Erick Wibowo dispepsia, Erick Wibowo anxiety. Wah, Erick Wibowo keringet dingin, Erick Wibowo kumat di motor. Itu gak lo search, Erick Wibowo kumat di motor, Erick Wibowo kumat di pesawat terbang, ada semua. Erick Wibowo takut mandi, takut mati, takut ke masjid. Lo bahkan search Erick Wibowo masturbasi aja ada. Karena itu nyebabin anxiety juga. Erick Wibowo gangguan jin, ada. Karena itu bagi orang-orang yang dia takut terkena gangguan jin. Itu gue buatin semua videonya. Tinggal nonton semua ada di situ. Gratis. Dan lo tau gak, gue tuh bisa loh ngeduitin YouTube. Jadi semua video gue, begitu gue kasih membership, lo gak bisa ngeliat video gue semua. Lo mesti bayar ke gue per bulan mungkin 100 ribu, 200 ribu, agar lo bisa nonton YouTube gue. Bisa lo gue lakuin. Kenapa gue gak lakuin? Karena gue sayang aja mulu. Karena gue sayang beneran. Kalau gak mau udah gue... Ini karena pada gak nonton nih gue live pada nanya-nanya hal yang udah gue bahas di YouTube. Kan kesel juga gue lama-lama, ntar gue duitin lo YouTube gue. Mau nonton YouTube gue bayar. Khusus member doang gitu. Gue tajir, lu gak sembuh-sembuh. Oke guys ya, thank you ya. Jangan lupa like and subscribe dan join ke Instagram gue. Biar lu tahu kapan Instagram gue ya. Kapan gue ada seminar. Basic nih karena gue banyak yang gak nonton YouTube gua, dia nggak tahu cara nontonnya atau males. Di sini ada webinar basic sama webinar advance. Ini advance. Yang basic itu untuk yang masih banyak sensasi. Ikutlah basic. Ini biasanya di 5 Agustus adanya. Ya jadi kalau mau daftar ke sini, nomor telepon sini nih. Hubungi Yuni. Ini bisa untuk daftar. Dan kalau lo nggak mau Instagram gua, biasanya masuk di deskripsi video. Deskripsi video ada. Ini contoh ya deskripsi video ya. Nih, ini kan ada nih, ada show more ya. Kalau di handphone biasanya tandanya enggak ke bawah gitu, tanda apa tuh? Segitiga ke bawah gitu. Ini lu buka di sini. Di sini ada kadang suka ada. Oh, ini enggak ada nih guys, ini lama. Ini enggak. Tuh ada ya semuanya, Instagram gua apa, Instagram yayasan gua apa, Facebooknya apa, blognya apa, jelas di sini nih. Ini beli buku, wah udahlah, enak lah. Gitu guys ya, thank you udah join. Ini live gua paling lama, bye bye.